Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Dari SID, Superman is dead. Tiada henti kau bekerja keras berjuang untuk Indonesia. Jadilah legenda, walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri. Di mana? Di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa. Yakin? Yakin bisa? Seperti cacing bermanfaat untuk orang? Maka jadilah Anda orang hebat menurut Allah. Lihat laut dan indahnya ombak, kemulainya pohon kelapa. Para gadis yang mulai menari. Para gadis yang mulai menari. Kibarkan merah putih untuk Indonesia. Kita punya semua. Apa? 1000 budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa. Saudaraku sebangsa setanah air, khususnya yang hadir di tempat ini, mari Anda fahami dengan hati yang jernih. Anda pikir dengan akal yang terang. Hidup ini hanya sesaat, tapi jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk diri Anda, keluarga dan masyarakat Anda. Maka Anda akan menjadi legenda untuk keluarga Anda, legenda untuk masyarakat Anda, legenda untuk Indonesia kita punya. Keyakinan yang membuat Anda punya kekuatan melangkah ke depan menuju tempat ini, makom ini, derajat ini. Maka dari itu kita bangga jadi rakyat Indonesia. Bersatulah kalian, walaupun Anda berbeda-beda, beda majelis, beda pesantren, beda guru, beda bendera, beda warna politik, beda pilihan, gak masalah. Beda itu tidak masalah. Yang masalah kalau Anda membeda-bedakan. Beda itu tidak masalah. Yang masalah kalau Anda menjadi pribadi yang suka membeda-bedakan, itu bermasalah. Darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia menggelegar Surabaya. Darah Indonesia, walau badai menghadang, kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang, kau takkan pernah hilang.
Bersatulah kalian sebagai rakyat Indonesia, karena apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun kedudukanmu di negeri ini, ingat, mau kiai, mau santri, mau apapun kalian, mau pejabat, mau rakyat, mau konglomerat, konglomerat maupun yang Anda kolong melarat, ingat dan catat, kita semua akan nanti akan mati. Semua akan mati. Catat, tubuhmu, badanmu, jasadmu akan kembali menjadi tanah. Catat, menyatu dengan tanah Indonesia. Bukan tanah lainnya. Cinta Indonesia sepenuh jiwa raga kita. Tepuk tangan untuk kalian semua. Cacing. Apa tadi? Apa? Bisa ngajinya udah? Udah tahu ngajinya? Jadilah lampu, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Walaupun dia harus berkorban jiwa raganya. Itu orang hebat menurut Allah. Jas khairun nas anfa'uhum. Oke, yang berikutnya, cacing ngomong, "Wahai Musa, walaupun aku ini makhluk yang menjijikkan, tapi kami semua cacing di dunia setiap hari, kullu yaumin, every day." Tiap hari. Tiap hari bendinten, bendino, walaupun kami ini cacing menjijikkan, kami diperintah oleh Allah untuk membaca tasbih minimal 1000 kali. Wow. Cacing bendino tasbih ping 1000, Bu. Jenengan ping pinten? Alah, alah, alah. Kalah karo ning masyarakat yang ngono, arisan maune adem gara-gara kowe warganya dadi panas, cacing kalah kowe dadi ular sampeyan. Ayo tasbihnya 1000. Yang kedua, hai Musa, walaupun kami ini makhluk menjijikkan, tapi Allah perintahkan kami semua cacing di dunia setiap hari harus bersolawat kepada makhluk yang paling dicintai Allah, namanya Muhammad. Nabi, syarat ini, cacing bendino tasbih 1000, solawatnya 1000, sampean ping pinten? Haya, kalah karo, kalah karo. Iya, berarti apa nih kalah karo cacing ini? Loading. Sadar, sadar, sadar. Yo, kita kencarkan tasbih dan salawat setiap hari. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kenapa harus salawat? Harus banyak salawat. Catat, manusia yang terdekat dengan Rasul di hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dekat perbanyak salawat. Riwayat Imam Tirmidzi, buka Sunan Tirmidzi, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Halo, ada sahabat namanya siapa? Sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat siapa? Sahabat siapa? Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, ya Rasul, singkat saja ya, ya Rasul, aku ini senang wiridan, senang dikir. Lalu setiap aku dikir, aku harus bersolawat berapa kali setiap hari sama Rasulullah. Halo, halo, oi, oi, oi. Paham gak ini? Dijawab, ya terserah mau sholat berapa kali. Dijawab, bagaimana kalau 1/4 zikirku itu sholawat? 1/4 zikirku itu sholawat. Rasul bilang, bagus. Tapi Nabi mengatakan, in zitta khairulak. Mbok tambahin lu HP. Hah? Bagaimana kalau 1/2 zikirku sholawat? Bagus. Nabi mengatakan, in zitta khairulak. Mbok tambahin lu HP meneh. Buh. Terakhir, bagaimana ya Rasul, seandainya seluruh zikirku itu sholawat? Seluruh zikirku sholawat. Apa kata Rasul? Idan taf'al ya Ubay. Kalau benar kamu melakukan itu, wahai Ubay, tukfa hammuk. Tukfa hammuk. Gampangannya, Allah selamatkan kamu dari mara bahaya, Allah akan mudahkan segala urusanmu. Amin Allahumma. Nomor dua, yughfaru dzambuk, Allah akan ampuni dosamu. Yang ketiga, tuk doa hajatuk, Allah akan mengabulkan hajatmu. Subhanallah. Kita pulang dari sini jadi ahli pribadi yang ahli yang tasbih, ahli salawat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Balik mana? Oke, mari kita tasbih bersama-sama. Ini ada yang sudah pulang, yang di belakang bisa maju, 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 merapat. Semakin malam kita semakin asik dengan zikir dan salawat nanti. Oke. Kalau kepengen yang mana yang sudah biasa ikut pengajian saya di biar gak ngangoh-ngangoh gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji di sini sebulan berapa kali?
Saya ngaji di sini seminggu berapa kali? Sebulan sekali? Enggak. Setahun sekali? Belum tentu. Dua tahun sekali? Lima tahun sekali? Kita saya bertahun baru ketemu saya di sini kan? Jadi ini kesempatan langka dan jangan pulang kecuali Anda mencret. Jangan pulang kecuali Anda ini wetenge mules. Ya. Boy, saya yang balik orang orang udur, hati-hati boy. Allahumma mbuh. Mari bersama-sama. Oi, ayo kita punya gerakan tasbih semua. Ya. Ngersi awak, ngersi hati, ngersi dosa, ngersi penyakit. Yuk. Subhanallah walhamdulillah. Wala haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Kok do mingkem kabeh? Tangane ora, cangkeme ora lho sapane. Halo. Halo. Jadi jujur ngaji sama saya itu jangan diniati hanya ngaji tutur. Jadi ngajinya papat, pacul, papat yo jujul, sarengat, torekot, hakikat, makrifat. Sarengat ki ngaji jasadmu, ngaji awakmu, jadi sehat insyaallah. Amin. Jujur, ada yang jimpe, sudah 2, 4, 5 tahun, nanti maju. Tidak usah setengah menit, Anda langsung sembuh. Itu ngaji saya kemana-mana seperti itu. Anda punya penyakit keluhan asam urat, ah enteng. Kue ini do penyakitan mergo siji, kakek mangan mie, mikir gitu. Ayo digawe seneng, digawe seneng, aja sepaneng, jos. Jos, jos. Lah kowe urip gawe sepanung alas delok meneh game over kowe iki. Ayo digawe seneng, jos. Ngaji jasad. Saya di mana-mana, Bu. Banyak miracle, banyak keajaiban diberikan oleh Allah. Yang terbaru 26 tahun nikah belum punya keturunan. Kula mencari banyu untuk banyu diombe karo bojone sekarang meteng niku. Oh. Anda lihat sekali YouTube, Bu. Klik tuh YouTube atau internet ya, Mbah Google, klik nama saya, Bu. Gus Ali Semarang atau Gus Gondrong, klik. Anda akan digiring ke YouTube saya itu, ribuan Bu. Ribuan YouTube Bu, gak bisa dihitung itu. Saya katakan ribuan. Bisa lihat, tinggal pilih aja salawatnya itu. Bagaimana pas demo itu orang-orang yang dokter angkat tangan. Demi Allah saya sumpah, wallah. Demi Allah saya bersumpah. Karena pasiennya, orangnya ngomong langsung kepada saya. Dokternya di Surabaya mau ketemu saya, karena diobati dengan apa orang ini. Sudah ada hasil MRI loh. Hasil ini apa? Ronsen yang MRI itu. Sudah pasti ini daging tumbuh, tumor, tapi kok bisa hilang? Halo. Mong kon melu-melu ngene, seneng agak seseng wis. Wis bojomu minggat jano jano. Wis to. Bojomu galak ya jano kono. Halo. Digawe seneng ngono kok. Ilang penyakite. Subhanallah. Hei. 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 Itu ada aja jalan Allah, percaya kita sama Allah. Seneng tanggane kowe kok jare lara jare bojomu ngamukan kok kowe kok ya iso yo lah sak urip digawe piye digawe hobi to happy to bro wales to bro. Lah kowe meneng di kilo bose jare mumet lah mumet ngopo harus segera bayar tagihan tapi adol tanah ra payu tanah sing di bose kono lho ini jajal rezeki lene. Oh sip sip piye wis pokoke sip ngene dia punya calon pembeli intinya koncone deal terjadi jual beli dapat fee nilai jualnya 20M, 25M, fee-nya. Oh, utangnya lunas lho, Bu. Bojone tukone ninja langsung mari. Yakin enggak sama Allah? Kamu enggak yakin sih. Kurang yakin enggak itu? Oke, yang enggak yakin boleh pulang. Yang yakin masih bersama saya. Oke, sampai mana? Sampai mana? Nanti terakhir, Bu. Terakhir kita maulid loh. Terakhir nanti jam 2 kita serokolan. Kenapa jam 2? Karena pas waktu turunnya Allah ke apa? Kan Anda tiba itu. Ketika sudah maksud tahajud,
Allah turun ke langit bumi loh. Bukan Allahnya, nurnya, berkahnya, hidayahnya, rahmatnya, maghfirahnya. Subhanallah. Kalau Allah turun ke langit bumi, berarti Allah sama bumi, sama langit, besar langitnya dong. Rahmatnya. Subhanallah. Tuh, paling jos itu. Nek rung do ngantuk. Tapi pulang enggak apa-apa, aku ra ono wong ra apa-apa. Lagi bedes-bedes niki mengke sing dhewe. Niki wonge bedes-bedes tapi setia bersama saya sampai subuh lho sampean masih di sini lho ini. Apa meneh malam Minggu? Wah, wis. Karepe subuh, mbah. Aku mbatin kowe ora ngamplopi kae usal-usul wae lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau enggak hujan, enggak macet, enggak muat di sini. Asli enggak muat. Ini ada sebagian sih dari Pati, dari Kudus. Mana Kudus? Mana Kudus ini? Oh, Kudus. Oh, nanti gue Brabu. Gue wong Brabu. Ringin pitui. Oh, keplek ngono kuwi betul. Ringin pitu. Santri Brabu boleh, boleh. Gubuk di gubuk-gubuk ngono. Oh, buat tuh lah buah ilmu. Kedung Jati. Woi, penawanganmu ngendi? Oh, sebelah kuburan kuwi. Malam Minggu ya, Bu ya. Besok libur ya. Oke, okay. Saya juga malam ini libur, ya libur. Karena istri lagi udur dan libur. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad, bagaimana kita malam minggunan dengan sholawatan dan pengajian? Jos! Woi, kulo yakin sampean di penyakit sampai kondur ngenteni rampung, pulang Anda sehat insya Allah. Wes, ayo tasbih sing banter. Niki mengke, ini akan beredar semua sorban saya ada tiga. Yang satu kain ikhram, yang dua sorban. Semua ini produk Mekah. Kalau enggak satu Madinah. Saya ceritakan, terakhir kita di Trenggalek, ini direkam ya, nanti bisa di cross check. Itu orang masukin sedekah di serban saya. Jangan kaget, Bu. Nanti jinggo tabarukan, ngalah barokah. Itu orang itu tidak bisa melihat. Yang satunya budek berpuluh-puluh tahun. Wallahi saya bersumpah. Begitu dia sedekah masuk ini serban saya ini, yang kuning, yang coklat. Ini juga, terus dia, bismillah ya Allah, dengan berkahnya sedekah ini, angkatlah penyakitku, coroboh serinjani itu. Subhanallah, wallahi saya bersumpah. Selesai ngerauh ke serban, iso krungu, sampai dia berdiri. Loh, aku krungu. Krungu apa? Krungu. Makanya yakinlah kepada Allah. Ada cerita kan? Rasulullah, saudari ada tamu. Assalamualaikum. Ada yang ngetuk pintu rumah Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibuka, siapa ya? Saya ya Rasul, saya pengemis. Oh, ada apa? Minta sedekah ya Rasul, apapun dari Rasulullah. Oh iya, iya, iya. Aisyah, ambilkan jubahku itu. Iya, jubah itu. Jubah itu tambalannya 38 kurang. Tembelan. Ini belas siji orang yang tembelan. Tembelan siji isin nganggune itu. Mergo kiai ngedibal. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikasihkan jubahnya. Seneng wong ngemis. Dia dari rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Lari ke pasar, naik di atas batu. Ayo, siapa yang mau membeli jubah Nabi Muhammad? Siapa yang mau membeli jubah Rasulullah? Tenang nih. Hei, wuhyai, wuh. Woi bro, 1 juta. Mojo, 2 juta. Mempreye. Terus, jadi nilai lang. Tahu ya, paham ya? Wah, ramai pasar. Ada orang menjual jubah Nabi Muhammad. Wah, terdengarlah oleh seorang kaya raya, dia buta. Dia dengar ada berita ada orang melelang jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia utus budaknya, budak. "Hei budakku, kau berangkat ke pasar. Terserah bagaimana caramu, yang penting kamu pulang harus bisa membawa jubah Nabi Muhammad dan saat ini juga saat itu juga kamu bisa kamu jadi orang merdeka. Saya merdekakan. Ini uang, orang yang kontok. Nyoki duit gowo." Itu ngangkon tok ke tunggale gitu. Ngangkon yo nyangoni. Nah, iki kamu harus menang. Bawa uang. Wah, paling tinggi katakanlah 100 juta. Orang ini, aku berani 10 miliar.
uang 20 ribu. Gila duitnya, hitung karmu, orang ya karepmu. Aku urusan duit, urusan jubah tak gue balik. Sepenting aku merdeka, gitu. Budak kok. Akhirnya dia bawa tuh, Doro, ini jubah Rasulullah. Mana, jubah. Dicium. Masya Allah, nangis dia, ya Allah. Turunkan ridhomu dengan berkah jubah kekasihmu Muhammad SAW. Ya kozotan seketika itu juga, hilang butanya bisa melihat. Senang, hai budakku hari ini kamu merdeka. Tapi tolong, hantarkan aku ke rumah Rasulullah. Di bawah. Assalamualaikum. Siapa? Saya Rasul. Siapa? Saya. Lah kamu siapa? Saya tadinya buta, makanya saya jarang ketemu Rasulullah. Ya Rasul, indahnya wajahmu, indahnya tubuhmu. Ya Allah, nangis dia. Ya Rasul, saya terima kasih. Saya mau mengembalikan jubah Rasulullah. Loh, kamu kok bisa di tangan kamu? Iya, saya nyuruh budak saya. Ceritakan semua tuh. Hari ini dia saya merdekakan ya Rasul karena bisa mendapatkan jubahmu. Hari ini juga saking saya senangnya, saya juga tidak hanya memerdekakan budak saya. Jubah saya kembalikan kepada panjenengan ya Rasul. Nah, kowe nggo koleksi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah tertawa, tersenyum. Sejarah mencatat peristiwa itu Nabi Muhammad tertawa, tersenyum sampai kelihatan gigi gerahamnya. Belum pernah Nabi Muhammad tertawa sampai kelihatan gigi geraham. Peristiwa itu membuat Rasulullah tertawa. Sampai bilang, ya istriku Aisyah, lihatlah barangnya rambut jaji. Tembelan kabeh. Tapi kalau Allah ridho, subhanallah, si miskin jadi kaya. Kalau Allah ridho, yang buta bisa melihat kembali. Kalau Allah ridho, budak jadi merdeka. Itu karena Allah ridho, bukan karena jubah, tapi semua ridhonya Allah. Oh, itu. Hei, maka carilah ridho Allah. Jas. Wis sing nakal-nakal, sing penyakit ramari-mari, tapi ojo penyakit pilek ya, engko umbelku kan kebak umbelmu niki, Mas. Ayo, sedekah sing akeh. Muga-muga catat ngaji, pulang dari sini dapat ilmu nih. Tidak ada doa. Tidak ada mantra. Tidak ada apalagi? Doa, mantra, apalagi? Yang bisa mengalahkan sedekah. Tidak ada doa, mantra, dungo, montro, raono, sing iso ngalahke sedekah. Anda banyak